Semuanya ya, ini eksperimen lagi. Jadi kita kan punya inverter ya, tapi kita gimana caranya aplikasi ke rumah. Misalkan rumah kita lagi keadaan mati kayak gini ya, mati listrik, tapi pengen nyambung ke sistem yang ada di rumah di PLN ya. Jadi tidak pakai colokan yang tambahan. Jadi gini, saya praktekin langsung aja ya caranya seperti apa. Oke, pertama kita harus mematikan dulu NCB yang mainnya ya, NCB yang utama kita matikan. Terus ini NCB yang buat lampu dan satunya lagi buat colokannya. Kita nyalain, tapi yang ini kita matikan. Terus ini juga kita matikan yang PLN ya. Kita sudah off tuh. Jadi posisinya di nol ya, berarti dia mati. Oke, setelah itu udah kita tinggal colokan dari inverter ya. Jadi inverternya, nah ini colokan ini kita colokin sini nih. Yang ada di colokan yang di rumah, colokin aja, cepret gitu. Nah, bisa di rumah, bisa di luar, pokoknya colokan yang ada di rumah. Tapi pastikan yang tadi saya bilang si NCB itu sudah kita matikan sama NCB utama. Nah terus kita harus punya ini nih ya, karena kan colokannya pasti seperti ini, perempuan nih, tidak bisa nyolok ke sini, ke NC, ke inverter ini ya. Jadi kita harus pakai bikin gini ya nih, cowok ke cowok ya, supaya bisa masuk. Ini hati-hati, soalnya ini kan listrik ya, walaupun dari inverter dari mobil, tapi kan ini listrik ya. Sebentar saya colokin dulu. Oke, nah, setelah itu kita colokan ke inverter. Jadi itu kayak apa ya, extension ya, tuh ya. Jadi kita punya ini dari inverter ke sini, ke sini, ke sini, 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 sini. Nah, ke situ. Oke, nah terus yang satunya colokin ke lighter ya, seperti biasa lighter mobil yang ke sini tuh, ke lighter atau ke aki bisa ya, karena ada colokan aki juga. Ini pastikan ini kencang. Setelah itu kita hidupkan. Nah itu kak. Oke, tunggu sebentar ke angka 1. Kita tunggu. Nggak ngangkat ya, sebentar. Ada yang masih nyala nih, sebentar. Jadi karena ini wattnya besar, kita colokin ke aki aja ya, seperti itu. Sudah dinyalakan, jadi kita lewat aki, karena pakai colokan lighter di dalam gak kuat ya, seperti itu, karena wattnya ini besar kan, sudah colok ke situ. Terus kita coba NCB ini kita naik. Nah, NCB ini yang dengan yang utama ya, yang ini yang utama buat dari meteran yang ini. Kita naikkan, kita nyalai lampu. Nyala ya, jadi lampunya nyala. Kalau ada colokan lain seperti internet juga nyala. Terus tapi colokan kulkas dilepas ya, kayak kulkas kayak yang besar-besar kita nggak pakai. Kita pakai hanya untuk lampu yang kecil-kecil aja, seperti lampu mungkin kalau kita mau ngecas bisa ya, atau dan sebagainya. Jadi intinya ini sudah nyala semua ya, ini lampu luar nyala, ini lampu dalam tuh. Ya, jadi semua lampu nyala. Mungkin kipas angin, kita coba kipas angin jalan apa tidak ya. Kita coba nyalain kipas angin. Jalan ya. Tuh, kipas anginnya jalan. Kita matiin, kita coba TV nyalain apa enggak, kita enggak tahu. Kita coba ya. 40 in ya, nyala apa tidak saya enggak tahu. Kita coba. 40 in. Besar ya. Nyala. Kita coba nyalain pakai remote. Apakah nyala? Saya nggak tahu. Untuk coba aja ya, karena antenanya juga tidak terpasang. Nyala ya. Nyala dan tidak goyang. Tuh, tidak ada getaran apa-apa ya. Jadi ini intinya ini nyala ya. Karena ini antenanya tidak ada antena, jadi
Signal, oke. Yang penting sudah nyala lah. Pasti sudah oke. Ya seperti itu ya. Jadi inverter tadi itu bisa buat rumah, itu kan 1200 watt. Tapi yang kayak kulkas kita cabut. Kulkas dan mesin air kita cabut terus. Ya kalau bisa yang ini jangan dioperasiin ya. Kayak ini besar kayak gini-gini mesin cuci misalnya besar. Tapi kalau nggak dipakai sih nggak usah dicabut, nggak apa-apa. Ya seperti itu. Ya jadi intinya ini bekerja ya. Tapi kalau yang besar memang harus di aki langsung ya, pakai kabel yang besar seperti ini tuh. Karena kalau yang kecil tadi di dalam di mobil pakai yang kabel kecil ke colokan rokok ya, lighter, dia tidak bisa. Oke, kita matiin. Sudah mati. Jadi sudah bisa dicabut ya akinya. Ini hati-hati soalnya ini kan walaupun kecil tetap ini harus AC ya, bisa kesetrum. Kalau apa namanya masih hidup kita cabut ininya ya. Jadi ini kan pasti nyetrum ya. Jadi setelah itu ya sudah kita cabut lagi kan, ini udah dipakai. Kita balikin lagi ke PLN. Ya, kita nyalain lagi ini ke angka 1. Berarti PLN hidup ya. Jadi pastikan itu dimatikan ya. Nanti takutnya PLN-nya nyala mendadak. Terus ini yang utama. Nah, kita hidupkan. Jadi lampunya sudah hidup lagi seperti biasa. Jadi itu dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Mungkin ini ada gunanya. Jadi dibanding harus pakai colokan banyak, tapi kan tidak tiap ruangan nanti tetap gelap gitu kan, seperti itu. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi.